Pengadilan Tipikor Surabaya vonis ex Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron hukuman 9 tahun penjara. Polrestabes Surabaya gagalkan upaya peredaran gelap narkotika cairan liquid mengandung ganja yang berasal dari luar negeri. Kelompok ibu-ibu di Nganjuk manfaatkan bunga telang yang tumbuh di halaman jadi olahan berbagai produk makanan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jati Wawan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jati Wawan selengkapnya bersama saya Fanny Patricia. Pemirsa, seorang tukang ojek dibegal di jalur pantura Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo pada Selasa malam. Akibat peristiwa tersebut, selain kehilangan motornya, korban juga mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya.